seluruh kesenian yang ada di Cirebon, khususnya sintren, ya, digunakan para wali sebagai media dakwah, sebagai media dakwah Islam. Jadi semua senian-senian, terutama topeng, wayang, berokan, dan juga sintren. Makanya di sini permainan-permainan sintren penuh dengan makna dan simbol. Dalam dokumen audiovisual ini akan menggali lebih dalam tentang kesenian sintren. Nama sintren berasal dari dua kata, yakni si dan tren. Si yang berarti ia atau dia, dan tren yang berarti tri atau putri. Sehingga jika diartikan, nama sintren memiliki makna si putri atau sang penari. Arti lain dari kata sintren yaitu diambil dari kata sindir dan traten yang artinya menyindir dengan menggunakan sajak-sajak atau syair-syair. Dalam pertunjukan sintren, begitu banyak mengandung filosofi dan pesan-pesan kehidupan. Selain itu, sintren juga dikenal merupakan kesenian tradisional yang mengandung mistis. Sintren itu sudah ada Islam semenjak sebelum terbentang dari Jawa Tengah, Pekalongan, sepanjang pantai utara terus sampai ke